Halo guys, kembali lagi di channel gue Yoga Oi Oi. Oke guys, kali ini gue mau membahas tentang update ulang tahun kelima Clash of Clans. Dan ini dia ternyata ada drops baru dari update ulang tahun kelima Clash of Clans. Ini dropsnya ini tidak permanen ya teman-teman. Jadi ini cuman sementara sampai event berakhir. Ini dia acara ulang tahun Clash, ini dia mendobrak drops baru. Dan ini dia pelesat, sudah saya bahas di game saya, maksud saya video saya kemarin tentang memotong kue ulang tahun atau pohon kue ulang tahun. Dan di sini saya akan menyerang memakai pendobrak 5 untuk menyelesaikan misinya. Ini baru saya jadi kurang 9. Oke, langsung saja. Kalau kalian ingin tahu serangannya gimana, silahkan tonton video saya. Oke, langsung saja, cari lawan. Oke, bagi kalian yang belum mencoba, silahkan, ini dia. Kalau kalian penasaran, silahkan tonton video ini. Nah, sudah ketemu. Kita next saja, kita percepat mencari yang lebih mudah teman-teman. Oke, dan ini terlalu dikit uangnya. Kita mencari gold sama drag elixir teman-teman. Ini dia, baiklah. Nah, ini dia, sangat miskin bro. Kita next terus. Memang cukup agak lama kalau di liga atas seperti saya Titan. Nah, ini dia, ini saja. Ini waduh, CC gue belum diisi. Oke, ini saja mungkin kita akan menyerangnya. Kita akan serang dari sisi mana? Dari sini. Oke, ini langsung saja saya turunkan lava, terus balon, dan di belakang balon ada minion dan green warden. Oke, langsung saja saya turunkan haste. Nah, ini infernonya sangat sakit sekali ini teman-teman. Ini dia single soalnya, dan ternyata lava saya mati teman-teman. Ini tinggal saya keluarkan rage saya. Ini green water sebelum saya pencet ability-nya teman-teman. Nah, zong ini kayaknya teman-teman. Ini kita nyari rumahnya aja teman-teman. Kita pakai pendobrak nanti, tapi nggak apa-apa, cuman mau lihat ini dia bagaimana serangan dari pendobrak. Ini dia ada update kue, ini ulang tahun kelima Clash of Clans. Ini nanti saya keluarin di sini, apakah serangannya. Oh, dan ternyata seperti ini, seperti, nah ini dia mendorong kayu dan dem, seperti di karakter Clash Royale. Kalau kalian bermain Clash Royale pastinya tahu teman-teman. Dan itu levelnya cuman level 1 teman-teman, barbariannya cepat mati. Oke, kita taruh sini saja, kita keluarin ability-nya. Oke, tidak apa-apa, tidak rata. Ini rumahnya, biarin, kita end battle saja. Dan ternyata mendapatkan 200 gold, 300 elixir, 3300 drag elixir, dan bonusnya 300 gold dan elixir, dan 2000 drag elixir. Cukup lumayan sekali teman-teman. Itulah keuntungan dari liga atas teman-teman. Oke, cuman itu saja video dari saya teman-teman tentang serangan dari pendobrak ini. Ini mungkin eventnya akan berakhir, dan ini dia kartunya akan hilang teman-teman, atau ini dia dropsnya akan hilang. Ini sampai berapa hari ini? 5 hari, jadi 5 hari 22 jam lagi dan pendobrak akan hilang teman-teman. Oke guys, kalau kalian suka video saya, jangan lupa like,
comment, and subscribe. Oke, bye.